Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Hari ini kita belajar tema 4, Aku dan Keluargaku. Subtema 3, Inilah Keluarga Besarku. 1. Pagi anak-anak, kali ini bersama Bu Fitri kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, apa yang akan kita pelajari? Nanti yang pertama kita akan belajar memperkenalkan anggota keluarga besar. Apa itu anggota keluarga besar, Bu Guru? Anggota keluarga besar adalah anggota keluarga yang di luar keluarga inti. Keluarga inti kemarin kan sudah dibahas oleh Bu Guru ya, di minggu yang lalu. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ya kan? Nah, sekarang di keluarga besar kita akan belajar lebih banyak lagi anggota keluarga. Ya, tidak hanya ayah, ibu, dan anak, tetapi ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada tante, ada om, ada keponakan, ada sepupu. Oke, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian, yang kedua, kita nanti juga akan belajar membuat bagan silsilah keluarga. Oke, kemudian yang ketiga, kita akan belajar menceritakan pengalaman ketika mengunjungi kakek dan nenek. Ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar yang keempat, kalimat perkenalan. Dan terakhir yang keenam, kita akan belajar menemukan informasi dari hasil percakapan yang sudah nanti kalian baca. Kalian akan belajar menemukan apa saja informasi-informasi yang ada dalam bacaan yang kalian baca. Oke, kali ini kita akan belajar di pembelajaran 1, halaman 89 sampai dengan 90. Kita akan belajar membaca judul bacaan memperkenalkan anggota keluarga besar. Nah, simak baik-baik ya. Bu Guru akan membacakan bacaannya. Hari ini keluarga besar Rasti berkumpul di rumah nenek. Ayah, ibu, Santi, Anton, dan Rasti hadir di sana. Kakeknya bernama Hashim, sedangkan neneknya bernama Retno. Ada Om Hasan dan Tante Mira. Rani dan Dimas adalah anak Om Hasan dan Tante Mira. Paman Arif dan Bibi Ida juga datang. Dika merupakan anak tunggal Paman Arif dan Bibi Ida. Om Hasan dan Bibi Ida adalah adik dari Ibu Rasti. Rani, Dimas, dan Dika merupakan sepupu Rasti. Oke, setelah tadi kalian simak, nanti kalian akan belajar melengkapi kalimat rumpang dari bacaan yang tadi sudah Bu Fitri bacakan ya. Apa saja yang akan kalian kerjakan? Di Ayo Berlatih halaman 90, nomor 1, Hashim merupakan nama dari titik-titik Rasti. Siapa? Nanti kalian isi ya. 2, Retno merupakan nama dari titik-titik Santi. 3, Om Hasan dan Paman Arif merupakan titik-titik dari Anton. 4, Mira dan Bibi Ida merupakan titik-titik dari Rasti. 5, Om Hasan dan Bibi Ida merupakan titik-titik dari Ayah Rasti. 6, Rani dan Dimas adalah titik-titik Om Hasan dan Tante Mira.
7. Dika adalah titik-titik Paman Arif dan Bibi Ida. 8. Santi, Anton, dan Rasti merupakan titik-titik Om Hasan. 9. Rani, Dimas, dan Dika merupakan titik-titik Santi. 10. Rani dan Dimas adalah titik-titik Dika. Oke, nanti kalian bisa cari jawaban untuk mengisi kalimat rumpang yang sudah Bu Fitri bacakan dari cerita yang tadi ya, yang sudah Bu Fitri baca. Nanti kalian bisa cari, baca sendiri di buku halaman 89 sampai dengan 90. Oke, kita lanjutkan ya di Ayo Mengamati halaman 91. Kalian bisa mengamati gambar anggota keluarga besar. Nah, perhatikan ya, ini adalah bagan silsilah keluarga. Di sini akan Bu Fitri bacakan penjelasannya. Ayah dan ibu mempunyai orang tua. Di mana ayah dan ibu? Ini ayah, ini ibu. Ya, kakek dan nenek merupakan orang tua dari ayah dan ibu. Ayah punya orang tua. Ini kakek dan nenek sebutannya ya. Ini juga ibu punya orang tua. Ini kakek, ini nenek kalian menyebutnya. Oke, ayah dan ibu mempunyai saudara. Ayah punya adik. Nah, ini namanya tante. Nah, kemudian ibu punya kakak. Ini namanya paman dan bibi. Oke, sekarang paman merupakan sebutan untuk saudara laki-laki ayah atau ibu. Ya, seperti ini tadi ya. Ini laki-laki saudara dari ibu, namanya paman. Oke. Bibi merupakan sebutan untuk saudara perempuan ayah atau ibu. Nah, istrinya paman namanya bibi ini ya. Oke. Paman dan bibi mempunyai anak. Ini anak. Sepupu merupakan sebutan untuk anak dari paman dan bibi. Mereka ini adalah sepupu. Sepupu. Oke. Aku merupakan keponakan dari paman dan bibi. Oke. Jelas ya, keponakan dari sini. Oke. Setelah itu di halaman 92, nanti kalian bisa mencoba menyebutkan anggota keluarga besar yang kalian punya ya. Oke, nanti kakek dari ayah namanya siapa? Nenek dari ayah namanya siapa? Kakek dari ibu namanya siapa? Nenek dari ibu namanya siapa? Paman dari ayah, bibi dari ayah, paman dari ibu, bibi dari ibu, sepupu dari ayah dan sepupu dari ibu. Nanti kalian bisa tuliskan nama-namanya di kolom yang sudah disediakan di sini di halaman 92. Oke, kita lanjutkan ya. Kita buka buku halaman 96. Di sana ada Ayo Mencoba. Di sini perintahnya menjelaskan silsilah keluarga besar. Ya, sebelumnya tadi kalian sudah menyebutkan dan menuliskan nama-nama anggota keluarga besar kalian ya. Nama kakek, nenek, kemudian paman, bibi. Ya kan, kalian tadi sudah menuliskan ya. Kemudian tinggal kalian bisa membuat kreasi bagan silsilah keluarga seperti foto yang sudah tadi Bu Guru tunjukkan ya. Nanti kalian bisa tulis kakek namanya siapa. Kalau ada fotonya boleh ditempel fotonya. Kemudian nenek namanya siapa. Kakek sama nenek punya anak siapa saja, nanti kalian sebutkan. Kemudian kalian bikin bagan, nanti minta bantuan sama ayah sama bunda ya. Oke, nanti kemudian setelah kalian tulis nama ayah, kemudian nama saudara dari ayah, nama ibu, nama saudara dari ibu, nanti kalian bisa menuliskan nama anak-anaknya, nama anak-anak dari saudara ibu dan ayah. Nah, setelah itu nanti kalian bisa menuliskan nama kalian juga di situ. Ya, itu namanya silsilah keluarga kalian. Nanti kalian tulis dan kerjakan itu di buku gambar saja ya, untuk dikumpulkan di minggu depan. Oke, jelas?
Ya, bisa. Nanti kalian coba bersama ayah dan bunda kalian ya. Ya, kita lanjutkan ya di pembelajaran 3 halaman 97. Ayo membaca judulnya Berkumpul Bersama Keluarga Besar. Ana dan Dito sering mengunjungi kakek dan nenek. Wanda juga sering mengunjungi kakek dan nenek. Wanda merupakan adik sepupu Ana dan Dito. Wanda datang bersama Om Adi dan Tante Lina. Om Adi dan Tante Lina adalah keluarga orang tua Wanda. Di rumah nenek, Ana dan Dito sering bermain bersama Wanda. Mereka bermain lompat tali di halaman rumah. Kakek dan nenek juga sering mengunjungi rumah Ana ataupun Wanda. Mereka sangat senang ketika bertemu dengan cucu-cucunya. Suasana akan ramai ketika keluarga besar berkumpul. Mereka akan berbincang-bincang tentang banyak hal. Kakek dan nenek sudah tua. Terkadang kakek dan nenek jatuh sakit. Oleh karena itu, Ana sangat menyayangi kakek dan neneknya. Ana sangat senang mempunyai keluarga besar. Keluarga besar merupakan anugerah dari Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke, setelah kalian simak bacaan yang Bu Guru bacakan tadi, nanti kalian bisa mencoba di Ayo Menulis halaman 98. Kalian ceritakan pengalaman ketika kalian mengunjungi kakek dan nenek kalian ya. Nanti kalian bisa tuliskan di buku tugas kalian, di buku tulis ya. Nanti kalian tulis apa saja pengalaman yang kalian temui, yang kalian rasakan ketika kalian berkunjung ke rumah nenek dan kakek. Bisa ya, nanti minta bantuan ayah dan bunda di rumah. Ya, kita lanjutkan ya. Di Ayo Membaca halaman 99, memperkenalkan anggota keluarga. Perhatikan bacaannya akan Bu Fitri bacakan ya. Hari ini Titus memperkenalkan anggota keluarganya. Ia memperkenalkan anggota keluarganya di depan kelas. Bacalah teks berikut dengan seksama. Perhatikan ya, Bu Fitri akan membacakan untuk kalian. Halo, namaku Titus. Keluargaku berjumlah 4 orang. Ada ayah, ibu, kakak, dan aku. Ayahku bernama Sinom. Ayah bekerja sebagai pegawai swasta. Ibuku bernama Victoria. Ibu bekerja sebagai apoteker. Aku mempunyai seorang kakak perempuan. Ia bernama Noella. Kak Noella adalah siswa kelas 6 di SD Merdeka. Aku sangat bahagia mempunyai keluarga. Oke, sekarang kita lanjutkan di Ayo Mencoba ya. Nih, Ayo Mencoba. Nanti kalian bisa menuliskan dan menunjukkan perkenalan dari kalian sendiri ya. Contohnya, di sini ada gambar anak ya, bilang, "Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Ana. Aku anak pertama. Aku gemar berolahraga." Oke, di halaman 100, kalian bisa tuliskan pada tabelnya kalimat perkenalan apa saja yang bisa kalian berikan informasinya kepada orang lain. Nah, contoh nomor 1, kalimat perkenalan yang bisa kalian berikan informasinya untuk orang lain yaitu, "Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Wayan." Oke. Selain itu, nanti kalian bisa tuliskan apa saja kalimat perkenalan yang bisa kalian perkenalkan untuk orang lain. Kalian tulis nomor 2, 3, 4, dan 5. Oke, kemudian di Ayo Berlatih halaman 100, nanti kalian juga bisa memilih kalimat perkenalan apa yang mana saja. Oke, nanti kalian beri tanda centang untuk kalimat perkenalan dan tanda silang untuk kalimat yang bukan perkenalan. Bisa ya? Nanti kalian baca, kemudian kalian centang untuk kalimat yang merupakan kalimat perkenalan. Oke, kita lanjutkan ya. Di Ayo Membaca halaman 102. Menemukan informasi dari hasil percakapan.
Bu guru bacakan ya untuk percakapan yang akan kita belajar bersama-sama. Pada liburan yang lalu, Rasti mengunjungi neneknya. Selain Rasti, Rani juga mengunjungi nenek. Rasti, Rani, dan nenek bercakap-cakap di ruang tamu. Rasti bertanya tentang silsilah keluarga besar. Rani dan Rasti menyimak penjelasan dari nenek. Rasti, Nek, Rasti ingin tahu silsilah keluarga besar kita. Apakah nenek mau menjelaskan kepada kami? Nenek, tentu Rasti. Kakek dan nenek mempunyai 3 anak. Mereka adalah ibumu, Bibi Ida, dan Om Hasan. Rani, siapa yang tertua, Nek? Nenek, ibunya Rasti. Jadi, ayahmu adalah adik dari ibu Rasti. Rasti, siapa sajakah cucu-cucu kakek dan nenek? Nenek, cucu kami ada 6, yaitu Santi, Anton, Rasti, Rani, Dimas, dan Dika. Jadi, Rasti dan Rani adalah saudara sepupu. Sebagai saudara, kalian harus saling menyayangi. Rani, tentu saja, Nek. Rasti, terima kasih, Nenek, karena sudah menjelaskan silsilah keluarga besar kita. Nenek, sama-sama. Oke, tadi adalah percakapan yang dilakukan oleh Rani, Rasti, dan Nenek. Sekarang kalian bisa mencoba di ayat berlatih halaman 103. Kalian jawab ya. Nomor 1, siapakah tokoh-tokoh pada percakapan di atas? Tokoh itu adalah siapa saja yang berperan ya, yang ada dalam cerita tadi ya. Yang ada dalam percakapan tadi ada siapa saja? Ada 3 ya. Nanti kalian bisa tulis di situ. Siapa tadi? Sudah Bu Fitri sebutkan loh. Oke, nomor 2. Berapa jumlah anak dari kakek dan nenek? Dalam bacaan tadi juga sudah ada. Kalian cari ya. Nomor 3. Siapa nama anak kakek dan nenek? Nanti kalian cari juga di dalam bacaan. Yang 4. Berapa jumlah cucu dari kakek dan nenek? Berapa tadi? Kalian pasti sudah tahu. Jawab ya. Yang 5. Siapa nama cucu kakek dan nenek? Tadi sudah ada ya dalam bacaan, nanti bisa kalian cari, kalian tulis, ada 6 tadi. Siapa saja bisa kalian tuliskan namanya. Ya, kita lanjutkan ya. Di halaman 107, ayo membaca. Ayo membaca di sini, nanti kita akan mempelajari, kita akan membaca percakapan antara Ana dan kakek. Kakek dan nenek Ana hidup di desa. Sore ini, Ana menemani kakek berjalan-jalan di desa. Mereka melihat kebun di tepi desa. Ana, siapa pemilik kebun ini, Kek? Kakek, ini kebun milik kakek. Ana, apa nama tanaman itu, Kek? Kakek, itu tanaman semangka, Ana. Ana, apakah kakek yang mengelola kebun ini? Kakek, iya, dibantu tetangga. Apakah Ana suka makan buah? Ana, tentu saja, Kek. Kakek, bagus, Ana. Buah mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh. Oke, tadi sudah Bu Guru bacakan ya percakapan antara Ana dan kakek. Nah, sekarang kalian bisa mencoba di Ayo Berlatih halaman 107. Kalian jawab pertanyaan dari teks yang tadi ya, yang sudah Bu Guru bacakan. Nomor 1, siapa yang sedang bersama Ana? Tadi siapa? Nomor 2, di mana Ana dan kakek? Nomor 3, apa yang mereka lakukan? Yang 4, siapa pemilik kebun tersebut? Yang 5, apa isi percakapan antara Ana dan kakek? Oke, kalian bisa ya mencari jawabannya ada dalam percakapan tadi yang sudah Bu Guru bacakan. Selamat mencoba!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.